sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan. Tidak seperti biasanya ya, di kesempatan video kali ini kita lagi sortir atau memilih bahan baku untuk pengerjaan prasasti Papanama Bongpae Batu Nisan dan lain-lain, banyak juga, ada meja juga. Kalau di video-video sebelumnya itu adalah video tentang hasil pengerjaan, dan kali ini kita bikin kontennya video tentang sortir bahan baku, yaitu kebetulan pas yang datang ini adalah batu granit Imperial Black, atau di supplier lain disebut juga dengan Nero Absolute. Jenis warnanya hitam. Hitamnya mengkilat bagus ya, karena tekstur batunya keras, padat. Jadi batunya memang benar-benar berat. Ini bisa dilihat di video ini ya. Ini nampak tim kita berat ngangkatnya. Jadi utuh gitu. Jadi teman-teman, saudara-saudara, dulur-dulur yang ada di mana saja berada, kalau mencari tukangnya, kita adalah sekelompok tukang grafir yang memang memiliki keahlian di bidang grafir marmer dan granit, yang dimana hasilnya adalah kita sering mendapatkan amanah untuk mengerjakan papanama masjid, prasasti, batu nisan, dan juga bongpae. Bongpae itu juga batu nisan sebenarnya. Seperti di video sebelumnya itu sudah banyak kita bahas tentang bongpae. Lalu kenapa untuk bahan bakunya harus kita sortir, kita milih? Nah, ini adalah awal daripada penentuan kualitas hasil pengerjaannya. Pertama, dari bahan bakunya. Kalau sudah bahan bakunya, kita pilih bahan baku yang terbaik, secara hasil pengerjaannya akan mengikuti kualitas bahannya. Itu ya, kurang lebihnya ya. Monggo untuk dulur-dulur, saudara, teman-teman di mana saja berada di seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan jasa pengerjaan papanama masjid, prasasti peresmian, ataupun prasasti silsilah, semuanya bisa kita kerjakan. Dan juga bongpae itu bisa, dan insya Allah kita amanah, karena kita memang spesialis pengrajin di bidang prasasti peresmian, bongpae, batu nisan, dan juga papanama masjid. Itu setelah sekian hari off ya, karena fokus di produksi. Kali ini kita lagi bikin videonya lagi ini. Baik teman-teman, sedulur, saudara, demikian adalah kurang lebih sortir dari video kita. Untuk informasi lebihnya di bidang pengerjaan prasasti, bisa ataupun bongpae, batu nisan, papanama masjid, bisa pantengin terus channel saya ya. Insya Allah kita akan selalu update nanti ke depannya. Kalau tidak, biasanya saya fokus di produksi karena banyak pesanan yang masuk. Itu kurang lebihnya. Terima kasih untuk kesempatan channel ini, semoga sukses, bahagia selalu, dan diberikan kesehatan lahir batin. Amin.